Setelah melalui proses negosiasi panjang, akhirnya pemerintah Aceh mengizinkan 44 imigran Sri Lanka turun dari kapal mereka. Para imigran ini diturunkan setelah sehari sebelumnya Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengunjungi kapal imigran tersebut. Para imigran selanjutnya ditampung di sebuah tenda yang tidak jauh dari bibir pantai. Sejumlah imigran terlihat bergembira karena bisa turun dari kapal setelah menempuh 20 hari pelayaran dari Tamil Nadu, India. Kepala Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, Samadan, menyebutkan para imigran diturunkan untuk memudahkan perbaikan kapal mereka. Rencananya para imigran ini akan dinaikkan kembali ke kapal setelah perbaikan selesai. Nah, proses ke depan terutama kita harus pastikan dulu bahwa kapal ini memang sudah layak mesinnya, ya. Terus yang kedua juga kita lihat juga cuaca. Cuaca kita lihat juga. Ketika misalkan mesin sudah bagus, cuaca juga sudah memungkinkan, dan kemudian kita taikan lagi ke dalam kapal. Dari Aceh Besar, Mulyadi melaporkan untuk Aceh Video.